Dire Team Ban. Ten seconds remaining. Radiant Team Ban. Halo, halo, halo. Dire Team Ban. Oke, di sini kita bertemu kembali. Bung Yota digantikan oleh saya, just in case. Dan masih ada Bung Yota sebagai co-caster saya. Dan ada juga Andrew. Yo. Di Red Cross Southeast Asia Invitational League Grand Final dan babak penentuan. Yeah, the final game of the Grand Final. Iya, itu dia skor sekarang 2 sama. First Departure melawan Mineski 2014. Dan betul-betul ya Radiant Team bisa dibilang Band. Sangat intens ya. Memang sudah diperkirakan ini kedua tim yang benar-benar bagus permainannya, pasti akan berakhir seru. Dan ada game kelima di sini. Radiant Team ya, ini Mineski, ya. Terutama game terakhir tadi kita lihat split push dari First Departure tidak mampu untuk membuat kemenangan dia ya. Harapan satu-satunya dari Miracle. Dan itu kita lihat Naga Sidon langsung di-ban oleh Mineski. Storm Spirit is alive. Dan sekarang Storm Spirit lah Dire Team yang diambil pick. Oleh Mineski 2014 di sini pasti akan dimainkan oleh Jay di sini dan awal di forer Bung. Dire Team. Iya, ini langsung saja. Langsung direspon. Mereka punya plan B ternyata. Kalau Storm Spirit di-ban atau di-pick, kita ada masih ada OD karena OD-nya enggak di-ban. Iya, karena Mineski di sini melihat mungkin oh, Doom udah di-ban nih. It's okay lah, kita pick Storm Spirit. Storm Spirit jebret langsung saja Owl Devourer. 10 seconds remaining. Deger akan bakal susah nih bagi Storm Spirit untuk landing ya, untuk landing. Tapi itu enggak menutup kemungkinan bagi Mineski untuk mencoba untuk gank ke mid untuk membantu Storm Spirit dan membunuh juga OD. Iya, dan juga belum menutup kemungkinan Storm Spirit akan bermain di safe lane dan di sini dari First Departure sudah mengeban Life Stealer yang akan menjadi combo yang bagus, Nyx Bomb bersama Nyx Assassin Radiant Team Storm Spirit ya. Iya. Radiant Team pick. Dan ternyata ya, semua hard carry. Carry carry. Iya. Carry carry dari Miracle di ban semua anti mage. Luna. Lalu Naga Siren tadi. Ini benar-benar pengen mengcounter si Miracle ini khusus untuk game terakhir. Mineski nggak mau main-main sekarang. Mereka tahu bahwa kunci dari gameplay First Departure ini bukan Chibi sekarang, tapi Miracle. Dan itulah yang akan mereka lakukan. Mereka langsung mengeban ketiga hero carry andalan dari Miracle dan dengan di bandnya juga Lifestealer dan Weaver. Duh, apakah pilihan buat si Miracle saat ini? Oke, di sini kita memasuki fase pick kedua ya. Untuk dari tim Mineski pick ketiga. Crystal Maiden langsung saja di pick oleh tim Mineski. Dire Team pick. Iya, dan nampaknya akan kembali kembali dimainkan oleh G. Radiant Team pick. Dimainkan oleh G ya seperti di game sebelumnya dan di sini Slark. Dan Alchemist, Bung. Dua hero yang langganan band sekarang lepas ya, ternyata lepas dari fase band dan akhirnya langsung saja di pick Slark di sini. Akan menjadi trial lane. Mungkin Slark di sini bisa juga dimainkan ofensif, bisa juga dimainkan oleh Miracle ya. Iya. 10 seconds remaining. Kita akan melihat di sini menunggu pick keempat dari 5 seconds remaining 2014. Oke, kalau menurut gua di sini Mineski akan ya tetap ya bermain. Harusnya sih bermain agak cepat ya. Tapi kita nggak tahu Storm Spirit apakah bisa melawan Owl Devourer di mid lane. Kalau menurut gue sih agak kesusahan di sini Storm Spirit. Sangat susah, pasti susah. Owl nah ini mungkin bakal ganti midnya. Mungkin Juice atau yang akan bermain di safe lane. Atau mungkin Juice akan mengambil akan bermain di mid. Tadi kan di game pertama Juice berada main di mid dia sebagai DK. Mungkin di game ini kita bakal ngelihat Juice di mid dengan Lone Druid untuk mengcounter OD, untuk khusus untuk mengcounter OD. Sedangkan mungkin Storm Spirit bakal dijadiin safe lane. Mungkin kita masih belum tahu ini. Tapi bayangannya
ketika ada OD di mid, ini ada dua opsi antara apakah mereka ingin tetap menggunakan Storm Spirit solo yang dimana Storm Spirit ini hanya butuh XP saja, walaupun mungkin untuk landing stage untuk creeping mungkin dia tidak sedikit lebih tidak optimal karena ada OD. Namun ada Lone Druid juga di sini yang apabila dipasang di mid melawan OD, ada Lone Druid yang dengan bear-nya bisa membantu haras OD. Nah, itu bisa sangat mempengaruhi gameplay OD selanjutnya. Dan di sini masih menunggu pick 4 dari tim First Departure. Masih memikirkan sepertinya dia masih membutuhkan satu support dan satu hero offline maybe, atau bisa juga hard carry. Ketika dia mempick hard carry selanjutnya berarti Slar akan dimainkan offline ya. Solo. Iya. Dan untuk maybe late game ya. Di sini Lone Druid ketika awal devourer ini bear-nya tentu saja bisa dengan mudah ya di kill oleh awal devourer secara dengan skill satunya ini kursornya kok hilang lagi sih. Wow. Oke, ternyata Io. Ya? Suara lu yang hilang. Open mic-nya dimatiin dulu. Tapi enggak bisa ya ngomong. Kalau di Twitch sih enggak kelihatan. Enggak ngaruh. Kalau di in game-nya baru mungkin ngaruh. Kalau di Twitch sih tetap kedengaran suara lu. Putus-putus. 5 seconds remaining. Putus-putus, Yud. Putus-putus. Reserve time. Oke, udah deh kita ini aja. Ada ya? Ada tuh ada. Oke, sip. Apa namanya? Di sini ada ini ya, Clips ya. Dipakai oleh Team First Departure sepertinya ingin dipasangkan dengan Slark juga bagus ya. Seperti di game sebelumnya juga ada Slark. Tapi menurut gue Slark ini ketika dipasangkan dengan Neo dia akan sangat berani maju ke depan gitu loh. Di game sebelumnya juga di situ kan dia di pounce ke depan. Langsung berani banget gitu. Kita masih menunggu di sini Mirana di ban ya. Mirana di ban oleh First Departure. Mereka masih butuh sih satu carry maybe safe lane ya. Karena Lone Druid di sini akan dimainkan di mid lane kemungkinan besar. Storm Spirit mungkin akan dimainkan offline, bisa juga dia dimainkan di safe lane sih. Dan masih menunggu di sini pick 4. Dan di sini Mineski telah memban Chen. Komunitas di sini First Departure masih membutuhkan satu carry lagi, dia nggak membutuhkan satu support. Karena di sini mungkin Alchemist akan dimainkan support. Reserve gitu ya. Time. Iya, kalau menurut gua si Alchemist ini bakal ada di support. Dan kayaknya mereka butuh satu hero offlane kalau misalkan Slug mau dimainin di safe lane. Karena combo Alke sebagai support pun sangat-sangat berbahaya untuk early game. Jadi sudah ada Acid Spray dan Concoction, jangan lupa. Dia tidak... kalau misalkan di offlane pun rugi gitu Alchemist bermain di offlane. Dan Enchantress di sana sudah dipick oleh tim Mineski 2014. Okay. Berarti kini di sini kita akan melihat Nyx Assassin. Pustrat. Bukan Nyx Assassin ya, yang Nyx Assassin yang solo nih kayaknya sih. Ya. Dan akan menjadi trial lane di sini Crystal Maiden, Enchantress dan Storm Spirit. Enchantress, sorry. Enchantress mungkin akan mengambil Abaddon. Radiant team pick. Abaddon sudah dipick oleh First Departure, semungkin seakan iya. Pasti ya akan menjadi carry mereka, carry trial lane mereka. Dan Nyx Assassin kemungkinan besar Nyx Assassin akan bermain offline di sini dan Storm Spirit akan ditemani oleh Crystal Maiden. Wait, di sini Miracle yang akan yang mengambil Alchemist. Oh, berarti jadi Alchemist carry. Berarti Abaddon yang support di sini. Iya, Silence Hana Slug offline. Silence kan dia biasa bermain di offline, mungkin Slug-nya bakal ditaruh di offline. Sedangkan mid tetap dipegang oleh Chibi. Yaitu 10 seconds ya. Dan Jay di sini sepertinya Jay akan bermain di mid di sini ya. Dan Jesse Face, kita lihat Jesse Face memang. Dan ini gua hilang ya.
Oh, ada. Kursornya ada. Apaan hilang? Prepare for battle. Enggak, kursornya tadi sempat hilang. Oke, okay, di sini. Oh, kan. Yeah. Kalau kursor hilang itu lu klik tengah aja. Nongol lagi kok. Yeah. Kan gua kan pakai smooth drag. Smooth drag-nya itu emang ngebug gitu. Jadi kalau kadang mouse-nya hilang tiba-tiba kalau lagi bikin game baru. Jadi tinggal klik tengah aja. Oke, okay, di sini ada pergerakan. Oke, okay, sebelumnya kita mulai dulu ya. Kita mulai di sini. Game terakhir. Grand Final Red Call Southeast Asia Invitational Cup antara Mineski 2014 melawan First Departure. Kita lihat untuk starting lineup-nya. Ada Jay di Storm Spirit, Oa di Enchantress, G di Crystal Maiden, Jesse Fast di Laundry, dan Jules di Nyx Assassin. Oke, jarang sekali ke gue lihat Jules bermain Nyx Assassin. Dan yang dia ada di First Departure, Miracle. Itu Miracle ya teh. Yot, itu Miracle-nya Iyo, Yot. Oh iya. Miracle. Wow. Miracle ini benar-benar kedua tim benar-benar new meta nih. Iya. Miracle di IO, di sini ada Hana, di siapa sini? Kai. Di Abaddon, Silence di Slark, Alubi di Alchemist, sedangkan yang terakhir ada Chibi di Opal Devourer. Jadi Miracle di tiga pemain dari FD bertukar posisi kecuali Lubi dan Chibi. Lubi kan memang support dan Chibi memang role mid. Dan kita lihat di sini apakah sedangkan Abaddon akan menjadi carry ya. Wah, bisa. Dia punya potensi untuk carry. Dan di sini akan menjadi trial line offensive antara G, Jules dan Oa. Akan bertemu Miracle, Lubi, dan Silence. Ada smoke di sana dari Miracle dan Lubi. Luar biasa sekali, jarang sekali gue melihat Miracle menjadi support. Kita lihat di bawah ada Jesse Fast. Iya, baru kali ini doang kok. Dalam sejarah perdotaan. Iya. Gue baru kali ini juga ngelihat Jules mainin posisi Nyx Assassin ya. Dia kan biasanya mengambil semi carry dan carry. Ya, tapi gue nggak yakin di sini Nyx Assassin akan bermain di posisi 4 atau 5. Iya, seharusnya di sini akan ada Jules super agresif nih. Mungkin kalau full ganker dengan Blink Dagger atau dengan Dagon, Blink Dagger dan Dagon sangat berbahaya. Ada pergerakan Bung di sini diikuti oleh Oa dan G. Sepertinya belum melihat ya. Belum melihat pergerakan di sini, ada concussion dari Lubi. Sepertinya mengincar kepada J dalam bahaya. J mengeluarkan damage nya luar biasa. Sepertinya akan terjadi first blood. Oke, okay, first blood has been spilled by Chibi. Baik sekali di sana, First Departure memimpin di menit 1 untuk first bloodnya. Dan langsung saja di sini ada pergerakan lagi dari Lubi. Dan sepertinya melihat di sana ada Oa dan G. Apakah akan dikeluarkan lagi concussion? Tidak. Dan kita lihat untuk di lane atas ya, Silence dan Jewels. Belum ada kesulitan berarti sepertinya dari kita lihat siapa namanya, Kai menerima haras dari Jesse Fast. Kondurnya tersisa 3/4 dari hit point ya. Dan ada pergerakan di sini dari Miracle. Melihat ya, ada creep dari Enchantress di sana sedang berputar-putar. Oke, okay, di mid lane J memang sangat kewalahan ya. Selain dia tadi di kill dan Chibi mendapatkan first blood, tentu saja di fase-fase landing ini pasti dia akan sulit menghadapi Astral Imprisonment dari Chibi. Dan Illusion Rune diambil sepertinya oleh J. Enchantress masih leluasa farming, mendapatkan Crypt Centaur di sana. Ada smoke di Enchantress. Apakah dia ingin memakainya? Tidak, sepertinya Astral Imprisonment dikeluarkan menuju J. Dan di sini ada creep yang menarik, creep dari Enchantress. Oke, masih ada pergerakan nih sepertinya Bu Yata. Sudah mulai bersiap di sini Oa dan G. Ya, dari belakang betul. Ya. Dari belakang bisa kah, tapi agak jauh di sini. Baik sekali pemilihan tempat untuk sudah terlihat. Iya, terlihat oleh tower sepertinya, dan observer ward tentunya. Dan tadi kurirnya pun sedang mengantarkan kurir ke OD, ke sepatu ke OD kurirnya. Dan tadi
Oh, enggak, dia atas. Di atas, ternyata, ya? Iya. Kita terlewat ternyata. Lubi nampaknya. Lubi berhasil membunuh Lubi dan saya itu, Lubi dan Hana berhasil membunuh Jules. Apa? Jules. Ya. Kita lihat di atas. Bear. Bear berusaha mengharas Kai. Masih ada Apotic Shield di sana. Maju ke depan Jesse Fest, tapi enggak ada follow up dari Jules. Jules sepertinya ingin melancarkan serangan di sini. Ada impel tentunya di level 2. Langsung jadi impel damage yang luar biasa, langsung di kill sana. Jesse Fest berhasil mendapatkan kill terhadap Kai. Oke, sementara di sini Crystal Maiden dan Enchantress mengosongkan lane atas sehingga silence di sana sepertinya harus leluasa farming ya, karena ada perputaran dari Jules Nyx Assassin ke lain-lain. Dan ada Invis Rune diambil oleh Xi. Tidak, sepertinya hampir saja Jay melakukan inisiasi di sana. Sudah ada overload di tangan ya. Dan di sini langsung dilemparkan dari Ruby, berhasil di kill ternyata. Miracle yang mendapatkan killnya. Itulah, di sini ada G dengan Invis Rune ya. Dan ada Enchantress di sini sudah kembali, dan ada Jules juga. Sepertinya ingin melakukan inisiasi, tidak sepertinya. Dan iya, betul sekali, ada inisiasi. Frostbite mengarah kepada Silence, dan masih ada grip dari Centaur. Langsung berhasil di stun sana, impel berhasil juga di kill, menyelesaikan tugasnya Jules. Baik sekali sana, perhitungannya salah oleh Silence ya. Mengira tidak ada orang lagi. Ternyata masih ada G dan Jules. Dan creep juga, creep Centaur dari Enchantress yaitu Owa. Dan pergerakan dari mereka langsung melarikan diri tether ke Lubi. Dan kita lihat di lane bawah. Perangkap yang tangle di sana Kai. Bukan perlawanan yang berarti, sepertinya masih ada Apotic Shield. Dan di mid lane, untuk perolehan network kita lihat Chibi memimpin dengan 2400 net worth. Dan yang kedua dipegang yang kedua dipegang oleh balapan nih. Yang kedua dipegang oleh Storm Spirit dari Jay, dan menyusul sana Jules dan Jesse Fest di peringkat ketiga dan peringkat keempat di bawah. Baik, sepertinya Abaddon berterang HP Pegel dan berhasil di kill di sana. Kai, Abaddon di kill oleh Jesse Fast. Iya, belum ada perputaran sekarang, tapi ada pergerakan di sini. Smoke dari Lubi dan Mereko mengincar Jay sepertinya, tapi Jay tidak ada di sana. Double damage rune terlihat. Mereko dan Lubi ke arah bawah. Ada Storm Spirit sana, belum ada ball lightning, tapi double damage. Lightning. Di level 6 lightning di sana, kontaknya dikeluarkan, mengincar kepada G. Luar biasa damage yang dikeluarkan, berhasil ke sana oleh Miracle. Dan Chibi juga berhasil sepertinya di kill oleh Owa. Ada Kai bergerak. J dalam bahaya di sini, terperangkap. Ada ball lightning, masih ada mana untuk kabur sepertinya. Kontaknya dikeluarkan. Oh, tidak. Oh, pause. Oh. Wow. Wow, ping, sorry. Oke, ini Jay pasti seharusnya mati. Enggak, dia masih ada mana untuk enggak bisa nih, enggak ngejar. Si Jay pasti mati. Soalnya mananya enggak bakal cukup untuk turun. Iya. Bagaimanapun pasti mati. Dia terkena concoction dan Dire's bottom tower is under attack. Berhasil di kill, dan di sini juga apa itu ternyata dari Owa di sana, dan Owa berhasil di kill oleh Miracle di sana. Abaddon mengeluarkan ultimate-nya. Miracle berhasil di Apotic Shield, dan di sana ada Bear. Berbahaya sekali di sini, berbahaya. Kena tangle. Iya, kena tangle. Bisa berhasil kabur ke dia, tidak ada mana, Bung. Tidak ada mana untuk Apotic Shield. Ada Apotic Shield, tidak dipakai. Conduction mengenai Jesse Fest di sini. Mengenai Jesse Fest. Dan berhasil. Oh, sayang sekali, tapi Miracle sempat mati ya, double kill dari Jesse Fest. Sempat dominating. Sempat dibunuh oleh Jesse. Iya, sangat seru sekali nih. Tiba-tiba langsung intens permainan di game terakhir. 7 sama.
kedudukan tim kill antara kedua tim. Dan di sini kita lihat CB ada yang dikirim sepertinya di kurir. Iya, medallion di sana. Dan power grab tentunya untuk CB dan medallion untuk alchemist. Lebih. Di sini Jay sepertinya masih bisa melawan ya, masih bisa melawan CB di mid lane. Dan kita lihat apa dong. Sepertinya ingin menyelesaikan Facebook di sini. Oke, kita lihat Slark. Kita nggak melihat Slark ya dari tadi ya, berkontribusi dalam team fight. Sepertinya dia ingin farming terlebih dahulu, mengumpulkan pundi-pundi amal untuk menyelesaikan power trade-nya maybe. Iya, dan di tengah tadi alchemist pun si Lubi terbunuh. Oh iya. Iya, sama ada ini. Ada si Jules ternyata tadi Vendetta ke belakang mid tower, dan pas si Lubi tadi mencoba mungkin inisiat ke Jay. Ya, di sini CB di inisiat oleh Jay. Dia tidak cukup mana di sana, langsung jadi frozenman. Oh, masih mengejar. Tidak. Oh, langsung lagi Jay ke depan. Mengincar CB. Masih bisakah? Tidak. Masih bisa sepertinya. Dan ultimate tidak berhasil mengkill siapa-siapa. Sebaliknya, malah Jay yang berhasil mengkill CB. Dan tersisa sedikit sekali di sini, G. Dan ada miracle pergerakan, ada smoke ya? Iya, ada smoke. Smoke compassion mengarah ke Justify sepertinya. Berhasil tadi kill hanya berhasil diterima oleh Justify. Damage-nya sangat luar biasa tentunya. Dan ada follow up di sana oleh Jules sepertinya. Oh, iya Jules, betul. Loh, dia impel sepertinya ragu. Compassion mengenai Jules juga. Wow, masih kejar di sana oleh Badon. Kai. Karpes dikeluarkan, berhasil menahan sedikit, dan ada Jay di sini. Mengeluarkan ultimate-nya Abaddon. Jay mengejar Miracle. Kok Karamel sih? Radiant's bottom tower is under attack. Popcorn kali Karamel. Wow! Wah, saling bunuh. Saling bunuh di sana. Apotic Shield berhasil sepertinya mengkill. Iya. Dan luar biasa, Apotic Shield berhasil juga mengkill Crystal Maiden. Dan ada Jessica di sana terlihat. Ada Concussion juga. Ada cukup mana untuk Concussion tidak sepertinya. Dan Abaddon dalam bahaya di sini. Berhasil dikit, hanya satu one hit lagi. Dan ya, baik sekali. Berhasil menyelesaikan tugasnya di sana Jesse Fest. Tapi sementara waktu, Bung. Di bawah, oke. Masih ada lagi di sini. Ini siap. Masih ada lagi. Loh, tapi sana Miracle. Luar biasa damage-nya. Pada bilang, entangle. Berhasil mengkill di sana, double kill bagi Jesse Fest. Tapi Bambi berhasil dikill. Bambi. Enchantress, sorry. Kok Bambi? Jesse Fest masih dikejar oleh Silencer. Udah dikeluarkan. Masih mengejar. Lakukan cuk-cuk dan cuk. Dan berhasil dikill di sana. Masih. Ternyata ada Chibi. Ada Chibi mengincar di sana. Dyer's Courier has been killed ternyata. Yap, Silence berhasil menyelesaikan tugasnya. 299 gold. Untuk Silence. Keluar di sini itemnya baru power trade ya, tapi ada 2300 gold di tangannya. Dan untuk network kita lihat dipegang oleh Slark, dan yang kedua dipegang oleh Jay sebagai Storm Spirit. Dan kita lihat mungkin untuk perbedaan gold ya. Perbedaan gold di sini dipegang oleh Mineski sebesar 700 ya mungkin. Perbedaan XP dipegang Mineski sebesar 700, sedangkan gold dipegang First Departure ternyata. Sekitar mungkin 2000 gold lebih. Karena di sini First Departure berhasil mengkill power bawah ya, mungkin asupan gold yang lumayan bagi timnya. Dire's bottom tower is under attack. Ada. Enggak, gua ngeri ntar kalau error lagi. Oke, di atas. Iya, ntar kalau enggak ada ntar gua bilangin kok. Oke. Di sini ada Jay dan Jules. JJ. Mengincar denied. Dan ada pergerakan Miracle tidak? Dan di mid lane di sini ada 3 hero. Abaddon dan Kai dan Miracle menghabiskan stack. Oke, ada pergerakan di sini dari Jules dan Jay mengarah ke mid lane, mengarah ke tengah. Apakah akan bertemu oleh Kai dan Miracle? J
Chibi, kita lihat untuk item progress ya. Sepertinya masih belum menyelesaikan core staff-nya di menit 12 ini. Hanya staff of Dandri. Oke, kita lihat untuk Bear ya. Bear, di sini baru ada kontaktif sepertinya akan terkarep. Dari Alchemist di sana mengharap siapakah? Mengharap siapa dia bingung. Oke, dikembali. Dan mabuk janda saja. First crown in 2014, tim yang memenangkan turnamen kali ini berhasil. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dan Impersoma dikeluarkan kepada J. Radiant's top tower is under attack. Oke, di atas kita lihat. Silence berusaha untuk mempush tower atas. Tower pertama dari tim Ineski. Sementara di tengah, ada 5 hero dari tim Ineski. Dan 4 hero dari tim First Dispersion. Berusaha menahan, sementara di atas ada silence. Radiant's top tower is under attack. Dan di sini ada pergerakan dari Jules menuju lane atas. Sepertinya untuk Vendetta tidak. Oke. Masih belum ada pergerakan yang berarti sekarang lebih memilih mundur dua tim. Tidak ada yang melakukan inisiatif di sini. J level 9 sedangkan ya Overlord di posisi level 9 di sini ada Alchemist, Miller Recall dan Lubi. Melakukan stacking sepertinya. Bisa menghabiskan stacking sepertinya di sini Lubi masih bermain support sih ya. Dan Recall juga bermain support. Agak aneh kalau menurut gua. Lihat mereka support di sini Abaddon bermain sebagai carry. Karena lo baru lihat kali. Baru lihat. Tapi bagus juga sih ternyata. Support dari mereka ini kan ada tipe-tipe kan, ada yang bisa main carry tapi enggak bisa main support, ada yang bisa main support tapi lemah di carry. Ternyata mereka bisa semua. Dan bisa juga mid. Iya. Bisa. Semacam Dendi itu Miracle. Dendi. Jadi kau user. Oke, ada pergerakan di sini dari G menghancurkan Observer Ward dari tim First Departure seperti ini. Mid lane hanya menyapa saja dari jarak jauh di sini. Dua tim. Dan di atas. I'm over here. Dan J. Jules dan J ya. Mengarah pada silence tapi masih ada Shadow Dance dan regeneration di sana ada Reloket. Looking for me. J ada contraction. Masih bisa kamu ngejar, masih bisa kamu. BSC bisa di sana. Ada Carapace tapi masih terkena di sana contraction, berhasil menyelesaikan tugasnya di sana silence. Waktu yang sangat sempit tapi berhasil dimaksimalkan oleh Lubi dan Reko. Okay, mid lane kita lihat Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Troll network masih dipegang ternyata oleh Silence dan Chibi. Oh, menurut gue emang berbahaya sekali ya Bung, First Departure memegang kendali dari awal, memegang kumpulan dari awal. Kita lihat First Departure di game sebelumnya dia dari di awal Dire's middle tower kalah, tapi dia masih bisa menahan ya. Defense-nya sangat luar biasa di lane. Kita lihat Dire's middle tower has fallen. Dia bisa memenangkan game ini. Iya. Tapi di sini AK-nya AK support. Walaupun mungkin bisa dikembangkan untuk late game, tapi dia butuh waktu yang lebih banyak untuk apabila di Alchemist bisa menjadi carry dengan mungkin dengan Shadowblade atau Kuiras. Kuiras ya. Kuiras. Jadi di sini sebenarnya untuk mid game powernya itu lebih kuat Mineski. Dia ada Lone Druid. Iya, seharusnya. Radiant's middle tower. Dan Storm Spirit. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Dari First Departure berhasil dihancurkan oleh Jay. Wait, pause lagi ternyata. Oleh Mineski. Oke, okay, game sudah dimulai kembali dan di sini Miracle dan Lubi
masih berusaha men-stack Ancient Grip sepertinya untuk hanya untuk mereka berdua ya. Wolf dan experience-nya mungkin itu bisa aja. Aku bingung di sini supportnya tapi farming gitu loh ya. Farmingnya di Ancient. Apa? Lagi stacking di Luffy ini. Iya. Iya berarti ini Luffy ini ya bakal dijadiin carry harusnya. Nah, seharusnya sih dia mending carry aja untuk dia rest gitu. Sepertinya sih iya. Salt Quirres karena atau Dagger juga bisa ya, dia sudah menyimpan 1800 gold di tangannya, apakah dia membeli Hyperstone atau membeli Dagger. Turnover Network setelah hampir 17 menit game berlangsung, dua carrier energy berhasil menjadi top and core sepanjang game. Oke, Luffy sini dalam bahaya, hampir saja di kill oleh Ancient Creep dan Orchid Malevolence berhasil diselesaikan oleh Jay. Iya dan bertemu sepertinya. Ada silence. Hop, tapi Enggak lihat tuh. Enggak, kayaknya dia lebih milih untuk opus lane. An ill wind carries me like to you. Oke, dan sementara si Yudi ternyata jangan tipis dulu, gue ganti sebentar. Karena ada upaya push dari Minsky yang mereka akan coba mengincar tower tier 1 di lane bawah. Dire's bottom tower apakah ada follow up yang dilakukan oleh FD? Serangan ini ya, sudah ada ping dari mereka. Dan sudah ada Luffy juga di sana. Dan coba untuk exit play. Dan sudah ada Chibi dengan Apotic Shield. Namun terlihat di sini hero-hero Minsky mulai berjalan kembali. Dan mereka pun nampaknya membatalkan rencana mereka. Sedangkan di sini sudah ada Miracle dan Silence. Mungkin mereka bisa melancarkan combo relocate. Di sini nampaknya sudah mulai menempel nih kedua pemain satu sama lain. Sudah mulai menunjukkan hubungan asmara. Dan sedangkan di sini sudah ada Jay dan Jules masih tetap dengan Rom, dengan Storm Spirit dan Assassin Jules dengan Spring Dagger sekarang. Sangat berbahaya ya. Dan dia sudah melihat ada posisi dari Silence di sini. Dan apakah ada serangan yang akan dilakukan oleh Minsky saat ini? Ya, dan Silence pun dia bertemu. Silence mengejar Jay sekarang. Namun habis ada Bolek nih. Dan Jus, dia pun break dagger. Tidak akan dimulakan dari Silence. Namun memang tidak mengenai siapa-siapa. Sedangkan di bawah kita lihat FD masih tetap farm dengan Aki dan OD. Dibantu oleh Abaddon nih. Dan kita akan kembali lagi ke Yudi setelah orangnya sudah balik. Dan okay, sampai jumpa. Oke, kembali lagi. Di sini ada pergerakan dari First Departure sepertinya mengarah ke tower kedua di lane bawah dari tim Minsky 2014. Kita lihat sementara waktu di atas. Silence dalam bahaya di sana. Langsung berhasil kah di kill. Relocate Bung, baik sekali. Penyelamatan gemilang dari Miracle. Miracle is a miracle di sana, tapi sudah ditunggu. Sudah ditunggu. Siap langsung aja kembali di sana. Over here now. Loh, Jay ya, Jay yang dalam bahaya sekarang. Berhasil dikill kah? Silence maju ke depan, mengincar. Oh, Silence sekarang yang dalam bahaya. Ada Shadowblade ternyata. Berhasil menyelamatkan diri sepertinya Silence. Ada bonus regen di sana. Tadi. Wow! Baik sekali ponsen dilakukan oleh Silence. Tadi iya, Minsky mengira si Silence ini bakal balik ke base. Ternyata dia masih kan masih di dalam pengaruh Shadowblade. Masih ada regen juga. Iya, masih ada regen dari Shadow Dance. Iya, dan juga tadi kita lihat ya, si Jay ini melakukan stack terhadap static randomnya sebelum menunggu relocate kembali dari Miracle. Itu langsung saja damage yang dikeluarkan luar biasa. Langsung tersisa setengah darah tadi Miracle. Ayo. Iya. Lanjut oleh untuk progres item alchemist di sini. Vanguard ternyata pun dan ada belt of strength sepertinya dia mengarah kepada ini ya, halberd kayaknya sih kemungkinan. Set of five sepertinya dia sudah membeli mystic staff ya. Terus saja mungkin stone spirit ataupun laundry spirit mencegah laundry untuk kabur. Di sini ada Miracle. Masih level 7 di sini belum menyelesaikan mekanisme. Abaddon dan Drum of Endurance sepertinya terlihat di sana. Jules tidak terlihat sepertinya.
masih mengejar Miracle. Impel dikeluarkan langsung dari ke depan. Tidak ada protection di sana. Berhasil dikill Miracle oleh Jules. Kita lihat di bawah. Ada pergerakan ternyata. Oh, sudah menyelesaikan Radiance-nya di sini. Jesse Fest. Ternyata. Keluar. Silence. Mengincar Lone Druid kah, tapi ada pergerakan. Dire's bottom tower is under attack. Lone Druid berhasil di pounce di sana mengenai. Langsung JTP sepertinya tidak sempat diproseskan oleh CP. Dan Abaddon ternyata ultimate-nya terpakai. Karena memang otomatis ya. Otomatis. Jika darahnya udah tiris langsung dipakai dan ada pergerakan smoke di sini dari 4 hero. Jules, JG dan Oa. Dire's bottom tower has been denied. Sekarang mengarah kepada Miracle. Tidak, mengarah kepada yang lain. Mengarah ke Chibi di sana, berbahaya sekali. Spell tidak mengenai kepada Chibi. Langsung jadi ultimate. Oleh Chibi masih ada mekanisme ternyata. Where are you going? Luar biasa healing yang dilakukan oleh Enchantress berhasil menyelamatkan teman semuanya. Dan di sini ternyata Jules berhasil di kill oleh Silent. Mega kill dari Jules. Dan Silent sampai berbahaya. Berhasil di proses ternyata. Berhasil diselamatkan untuk sementara. Ternyata berhasil di kill juga oleh Static Remnant dari Jay. Dan ternyata dalam bahaya sekarang Abaddon. Lalu Abaddon masih ada ultimate disana. Masih ada ultimate tapi sepertinya harus kembali anda. Harus kembali anda. Ada relocate dari Miracle di sini menyelamatkan Abaddon sepertinya. Ada buyback juga dari Slark dan oh Lumi di sini ternyata mengincar kepada Oa. Dan Oa dalam bahaya. Enchantress berhasil di kill. Lone Druid ternyata berhasil juga mengkill Abaddon. Dan Lone Druid dan Chibi dikejar oleh Luffy Alchemist. Kontras yang dilempar sudah. Silence mengincar aja si Pest. Berhasil dikill di sana. Menyelesaikan tugasnya dan Jin juga berhasil dikill. Baik sekali pertumpahan antara. Oh Jus! Jus yang mungkin mereka di prosesmen sudah ada kontras yang dari Alchemist mengincar. Dan karena tumpahan langsung aja. Damage yang luar biasa, instan sekali seperti Team White. Iya, Team dari, ya Team White. Ya, kemana langsung saja pada Roshan itu. Ya, memanfaatkan. Ada 4 hero yang masih meninggal secara dalam spawn time. Dan ada 2 hero disini. Ada Jay ternyata, ada Jay diambil oleh Amor. Kira Jay, oh, imprisonment. Dilakukan ada concussion dari Luffy. Berhasil kabur. Iya. Kontraksi mengenai dirinya sendiri. Mabok janda. Dan ada cerita sepertinya yang membuat KB di sini keluar dari Silent. Ada Overcome. Dan di sini ada Jay mengincar pada Silent. Apa bisa keluar langsung dari Hill oleh Batu. Dan Jay kehabisan mana di sana. Masih dikejar oleh Shark. Tidak, sepertinya Jay masih bisa kabur. Dengan ball lightingnya tentu saja. Dan di sini Luffy hanya ada Ogre Club sepertinya. Iya betul ya. Sans kayaknya bentar lagi Sans lalu Halbert. Ange lah kalau kata orang Indonesia cuma enggak boleh ngomongnya kayak begitu. Aku sendirian ngomong ya tambahan nih suaranya. Kenapa? Ya apa kayak gitu komentarnya. Justin Case ganteng apa banget ya? Gitu komentar kayak. Oh, lihat itu posisi di atas, Jay. Oke. Melihat posisi dari Silence dan sudah das. Iya, ada das di sana. Sudah satu aja mengimpel dan Silence dalam bahaya. Ini berhasil juga ternyata oleh Jesse Face gigitan dari beruang ya. Beruang liar sekali. Dan ada kurir di sini. Sepertinya Chibi menyelesaikan Set of Ice, iya betul sekali Set of Ice dari Chibi telah selesai di menit 26, sangat luar biasa dan mekanisme dari Miracle berhasil juga diselesaikan di menit 26, sangat-sangat luar biasa. Dan di Abaddon, ada Gem of True Sight di Abaddon, tapi untuk itemnya baru saja drum dan Orb of Venom. Dan ada pergerakan di sini. Ya, dari Jay. Dan di hex di sana. Jules berhasil dihack. Ada para pin tapi menahan sedikit dari Jules dan luar biasa di sana damage yang dikeluarkan oleh Jules. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Touché.
Tapi ternyata di sini ada Zeus masih di depan melakukan spell. Dan di sini Chibi dalam bahaya ternyata. Berhasil di kill. Wow, masih ada mekanisme. Berhasil menyelamatkan Chibi. Dan mana burn? Chibi dengan rapotnya shield. Walaupun di Mineski di sini lebih bahaya kembali sepertinya. Dan ada sebuah orang kekangan dan Kral Network. Ternyata dipegang oleh Storm Spirit dan Lone Druid dari tim Mineski, Jay dan Jesse Fest. Dan untuk perbedaan experience ternyata dipegang oleh Versi Percer sekitar 4.000 perbedaan experience di sini. Dan untuk gold masih dipegang oleh Versi Percer walaupun perbedaannya cukup sedikit ya, sekitar 1.500. Dan Aegis akan diklaim dalam waktu kurang dari 3 menit. Dan force up sudah dibikin oleh Zeus. Force up dan Blink Dagger. Item inisiasi yang sangat baik. Radiant structures dan are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Tower pertama dari Kinesis dan final game terkena yang tangle, berbahaya sekali. Damage yang sangat baik. Impel sudah mengenai di sana. Dan dia maju ke depan mengincar siapa kalah. Dan langsung jadi ultimate. Luar biasa, berhasil di kill di sana oleh Lubi. Dan sini G. Oh, mereka kalah di Albaya. Tidak, maupun Koron masih ada Aegis ternyata. Nature attend us. Dan Rexan di sana Kai maju ke depan. Silence, Coach-nya gagal. Oh, Concussion yang kena OA. Berhasil di kill sepertinya oleh Jimmy. Maju ke depan, sangat luar biasa di sini. Sangat agresif permainan dari tim Versi Percer. Maju ke depan lagi, berhasil di kill. Double kill, hampir 3 hero dari tim Mineski berhasil dibunuh. Mereka benar-benar percaya diri untuk maju ke depan. Padahal tower tier 1 pun belum terbunuh dan tadi baru saja dihancurkan. Radiant's middle tower. Terang masih di sana. Zeus dalam bahaya, berhasil dikill oleh Silence ternyata. You wanted out of here, didn't you? Ya inilah perawanan yang sangat biasa dari Versi Percer. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Langsung maju ke depan sepertinya Aegis belum diklaim, hampir sedikit lagi sepertinya akan diklaim. Radiant's middle tower is under attack. Tower ketiga dari tim Nesky. Dan ada Halberd dari Alchemist. Kita lihat 1.600 gold tangannya akan diklaim Aegis kurang dari 1 menit. Dan ada smoke di sini. Dan ada stack ternyata, ada 2 stack diambil oleh Silence. Cukup lumayan dan ada 400 gold tangan. Silence sepertinya akan membuat BKB dia. Atau akan membuat yang lain, tidak tahu juga. Dan ada rune double damage di sini. Dan di bawah sepertinya sih double damage. Putuskan untuk mampus line bawah sementara. Di lain tempat ada Jay dan Jules berjalan ke atas seperti Jay ingin mencari sesuatu. Dan ada suara Abaddon ketawa tadi. Nanti kak, awal. Ada Yu juga ketawa. Yuk, kalau Yu gimana? Kayak suara HP Nokia zaman dulu. Ih. Nokia buat ngegebuk anjing. Buat ganjel pintu kali itu. Oke, di sini belum ada pergerakan yang berarti dari kedua tim, tapi apakah akan berakhir silence? Tidak. Silence dan Jay farming di atas dan sudah menyelesaikan BKB-nya di sini. Silence. Dia memperlukan di sana ada pergerakan dari Jay. Dan juga Spear. Looking for me. Masih bisa menghalau Astral. Oh, bukan Astral yang musuh, sorry. Karena mengenai dirinya sendiri, Silence juga tidak berhasil mempounce di Jay. Farming di bawah sepertinya Lone Druid. Ada 400 gold dan sudah menyelesaikan untuk kuirasnya di sini Jesse Fash. Level 18, baik sekali. Mulai berbahaya nih, mulai bisa diperhitungkan di sini Lone Druid ya. Dead unit sekitar 30 memang. Iya. Pak bonus attack speed dari Radiance dan auranya juga sangat berpengaruh untuk teman-teman setimnya. Seperti Soul Spirit.
Oke, okay, dan di sini. The formula for perfect penerangan. Dia di atas masih berusaha melakukan split push sepertinya. Tapi di sini ada silence. Roshan respawn kurang dari 2 menit lagi. Aljay masih berusaha mempus. Masih belum ada pergerakan yang berarti dari kedua tim sepertinya di sini. Owl Devourer hampir menyelesaikan BKB-nya Bung Yota, sekitar butuh sekitar 650 gold lagi. Dan di sini di atas. Berhasil dikill ternyata, gemnya drop, diambil saja oleh Jules, tak ada 2 gem dia. Wah, terpasang buat mas kawin. Mas kawin, seperangkat alat sholat dan sepasang gem of true sight. Nah, pas banget tuh. Kalau gue punya cewek, gue kawinin pakai itu. Oh, ini apa nikahin? Gua punya cewek. Kawinin apa nikahin? Kawinin dulu. Oh, kawinin dulu ya, baru nikahin. Iya. Kayak beli mobil, kita test drive dulu. Dire structures fortified. Aduh, back to the game. Oh iya. Dire's middle tower is under attack. Oke, di sini mid tower kedua dari tim versi serangan yang tepat ya, dihancurkan. Dire's middle tower has fallen. Sepertinya belum bisa melawan. Tidak melawan sepertinya, memutuskan tidak melawan karena dia menjelaskan ya. Dan belum ada Roshan ternyata. Sepertinya ingin mengincar Roshan tim Dynasty. Di sini ada double damage rune diambil oleh Jay. Ada Lantern Spear juga, apa kah yang akan terjadi sepertinya? Bagusnya sih Hex ya Bung Yota ya. Iya. Dia bisa bangun dan boleh itu pakai kamera. OD sudah ada set up S dan BKB, dan dia nampaknya selanjutnya akan membuat Siva. Iya. Dan di sini ayo. Mana gua tahu mungkin over. Mau break up atau BKB kayaknya enggak sih. Ayo. Kemungkinan besar sih Albert ya. Albert sih udah dibeli Alchemist tadi. Kan Alchemist sudah punya Albert. Harusnya sih BKB sebenarnya kalau dia mau benar-benar pengen support yang benar-benar enggak bisa di lockdown oleh skill-skill dari Mineski seperti Impel ataupun Vortex dari Storm Spirit. Mungkin dia merasa bahwa gua bakal diincar banyak nih sebagai Io kan, karena Io ini sangat membantu hero-hero carry-nya. Iya, dan di sini ada upaya untuk mengkill Roshan dari over here now. Bakalan diambil sepertinya sangat bermain sini ketika Roshan sudah diambil oleh Jay sepertinya. Atau oleh tidak tahu. Ya, Jay. Fallen to Radiant. Is mine. Oh, what I need. Radiant's top tower is under attack. Langsung berjalan ke atas, Jay. Menyapu bersih krim yang ada di jalanan. Dan Jules dengan Blink Dagger, dan sepertinya dia ingin membuat Dagon nih kayaknya. Sudah ada Shadow yeah. Wizardry ya. Dan butuh talisman dan resepinya mungkin sekitar 500 gold lagi selesai Dagon main kota tuh. Dan di sini ada pergerakan ternyata. Fish Rune diambil kah? Invisibility. Fish Rune terlihat. Terlihat seharusnya. Dilihat. Ada ward sana. Observer ward. Tim ini. Oke, di sini ada pergerakannya dari tim Mineski sepertinya ingin mempush lane bawah dari Mas Diverker, mengincar tower kedua lane bawah. Ada di sana ada hero dari First Diverker yaitu ada Kai, Abaddon, Alchemist dan Ayo Miracle mau berjalan ke mid di sini.
mulai meraih kerasa kontak dari Oken ini mengenai siapa pak? Mengenai siapa di sana 3, 2, 1 di sana mengenai Jay Linton dan di sana awal ini game langsung saja membunuh Jay tapi masih ada Aegis. Silence di sana mengincar siapa? Mengincar bearnya terlebih dahulu dan Jay mengincar Miracle berhasil di sana Jay mengkill Miracle. Mengkasih mewah Abaddon ada usahanya Jay masih bertahan hidup Ruby ternyata dalam bahaya entangle berhasil di gua sana. 3 hero mati 3 melawan 5 sekarang 3 melawan 5 Bear Silence berhasil kabur buyback dari Ruby. Bottom tower berhasil dihancurkan Dire's bottom tower has fallen. Alchemist mabuk janda di sana dan kalau bisa gua bilang puas mungkin Eski ya dia berhasil betul 3 dan memaksa 1 hero-nya yaitu Alchemist untuk buyback. Iya, Aegis juga sangat tadi menentukan bahwa si ini tadi sebenarnya sudah di lockdown terlebih dahulu oleh OD dan ultinya pun sudah keluar. Sedangkan kita tahu Jay tadi belum sempat mengeluarkan BKB sebelum dia mati. Jadi ketika dia hidup kembali dengan Aegis-nya dia langsung bisa mengeluarkan BKB-nya dan langsung menghajar satu persatu hero-hero dari First Departure. Dan di sini ternyata ada Silence, Impel, ada Jay juga. Ada BKB dikeluarkan oleh Silence. Mengincar Jay, mengincar Owa sekarang. Owa terkena pounce langsungnya TV. Ya. It's just not fair. Dan di sini Jay memilih kabur. Kenapa? Kenapa ya? Illusion. Hah? Kenapa? Lo teriak tadi. Ah, enggak. Gua kagak. Oh, kagak. Oh, berarti orang salah denger lu. Salah denger. Hanya perasaan gua di sini ada Silence mengincar gua. Jay berhasil bottling kabur dan pounce. Plating TPJ. Ada pergerakan dari Chibi di sana. Ketemu Chika tidak. Jakarta sepertinya untuk memasang ward di sana Ji. Dan di sini. Kita mengincar lane bawah. Lane bawah dari tim Mineski tower kedua. Terlihat di sana. Server ward yang baru saja dipasang oleh Ji langsung saja dihancurkan. Radiant's bottom tower is under attack. Diselesaikan oleh OA. Radiant structures are fortified. Ada inisiatif ternyata dari Jus dan FPS. Benar lagi ternyata di sini CP dalam bahaya. Jay berhasil mengkill, berhasil one hit, berhasil ternyata Miracle juga berhasil di kill. Double kill dari Jay. Clark Pons melarikan diri Silence dalam bahaya di sini. Darkpunk ternyata berhasil diselesaikan game-nya dropnya. Game udah diambil. Ada JC Fest di sini. Berlari. Oh, sudah ada. Wah, dingin saat itu. Ya di Nyx. Tuh Haze-nya pakai skateboard apa gimana tuh larinya begitu? Si JC Fest. Oh iya. Kayak pakai skateboard ya. Udah kayak naik skateboard ya. Iya. Dan si langsung mengincar tower bawah. Udah kayak Tony Hawk sambil menaiki skateboardnya di sana. Skateboard imajinasi itu. Buat khayalan. Tuh. Jarang udah kayak obsesi aja dia udah gua bosan jadi beruang, pengen jadi skateboard gitu, pengen jadi skater gitu. Kayak Tony Hawk. Tony Bear. Juga biasa, cuy. Iya. Kita sini ada Jay inisiasi kepada Miracle. Dalam bahaya di sini Miracle. Tidak masih ada mekanisme menyelamatkan diri. Dan di sini Jules berhasil di kill ternyata. Barak juga berhasil dihancurkan. Jam drop. Jay masih bisa kabur tapi tidak masih ada bola lighting beberapa mana untuk bola lighting. Dan Alchemist Kulkaksin mengenai Jay. Dire's top tower is under attack. Di sini Ponce. Owa berhasil dikill Owa di sana. Jay dikejar, masih ada mana untuk bola lighting kabur. Dan ternyata dua barak hancur. Middle tower is under dari attack. Tim AMD. Dari AMD. Tim kok dari AMD sih? Dari First Departure, sorry gue lagi gambar. Gambar apaan? Gambar itu deh, mau tau oh. Aja deh. Iya, oke. Wow, what I miss? Oke, di sini emang klik Roshan sepertinya belum spawn ya Roshan di sini. Dan Jesse Fash. Maju ke depan. Tolong untuk
progress itemnya luar biasa ternyata dia membuat MKB pasang di beruang ya. Dan Jay hampir menyelesaikan, tidak hampir juga sih, masih butuh sekitar 2800 gold lagi. Dan disana Mystic Death, oh udah, ternyata udah deng, sorry ternyata udah menyelesaikan hexnya. Di atas Ribburir, yup, Abaddon Halberd Alchemist Halberd, Slark, Cranium Basher, apa? Skull Basher. Udah lama gak main Dota 1, masih aja ngomongnya Krabas. Iya, yeah, Krabas. Habis gak enak ya, Skubas gitu. Mending Skubidu. Skubidu. Oke, di sini ada Jill. Ada Jules juga, ada semuanya deh. Cuman hanya tertinggal Krisame dan tertinggal di belakang mundur saja. Ada mereka. Oh, di. Here I am. Ada teman jarak sekarang. Wuh. Ada MotoGP. Dan itu memancing Pro, BKB dari Chibi untuk keluar. Iya. Dan mungkin itu yang itu tujuan dari si Chibi selain ngetrol, dia memancing Chibi untuk melakukan BKB sehingga mungkin di war selanjutnya ini Chibi nggak punya BKB. Tapi minus juga kayaknya nggak, mereka malah nggak jadi nge-push. Oh mungkin mereka mau mendorong. Oh ada Roshan on. Pas sekali ya. Baru saja tadi. Pas banget dia si CG-nya tadi nyala apa ngeluarin apa? Crystal Nova-nya langsung keluar. Invisibility. Oh ada pergerakan di sini dari tim First Departure. Mulai mengincar sepertinya. Bang Kurosa kan ada di sini. Touché. Ada Jules yang sudah Vendetta. Dan ada Van Kassel dari Alchemist maju ke depan sana. Dan ada Kong. Radiant's top tower is under attack. Tidak ternyata tidak berhasil dikill Owa. Penyelamatan yang kecil langsung saja yang berubah. Besar jangan awal tiba, triple kill. Wow. Jules, G dan Owa berhasil dikill ternyata. The fucking disaster untuk Mineski dan di sini First Departure langsung menuju Roshan. Luar biasa di sini masih ada Jay sepertinya ingin di. Oh, wow, Soul Spirit. Jay, still the Age Spirit. Wow. Dire's middle tower is under attack. Wow, Jay. Timing yang sangat bagus dari Jay. Dan ternyata Jay lah, iya, Jay yang mengkill Roshan. Itu bukan iya, snatch dia ya. Benar-benar dia pick. Ya, bukan snatch. Dia pick yang bukan snatch. Yang lasit lasit Roshan dengan sangat tepat dan langsung mengambil Aegis. Wow. Langsung kabur dengan bola lightning. Hands down. Timing, iya, timing yang sangat bagus sekali dari Jay. Silence di mid. Dia sempat di silence. Silent kok di silent. Oh iya. Jeruk kok di jeruk lah. Jeruk kok makan jeruk. Iya, jeruk kok makan jeruk. Dan ada cheese tapi si Lubi berhasil mengambil cheese. Oh iya, cheese-nya tadi di Lubi. Di oper. Dikasih ke Cibi. Di umpan lambung kecil. Umpan pendek itu tadi. Pendek ya. Ada pergerakan di sini, Smoke, JG dan Jules. Ada Vendetta dari Jules. Mengarah ke siapa? Kemana? Aduh, casternya nyanyi. Dan terlihat langsung saja, baru dipasang langsung hancur. Observer Ward. Illusion. Diambil oleh Storm Spirit. Jay. Game yang sangat luar biasa ini, Bung. Ya, tadi saya gua bilang. Sangat seru. Here I am. Dia maju ke depan untuk mempush lane atas dari tadi. Oh, Carter. Dan di sini apa dong kita lihat Halberd saja.
Kalau menurut gua potensinya di sini Abaddon semestinya harus membuat item-item carry, mungkin Heart of Taras ya, maybe, atau yeah, Soul Taras gitu. Dia mempunyai dua hero yang semacam ini gitu. Dia ada Chemist di menggunakan Halberd juga, Abaddon Halberd juga. Dan di sini kita lihat belum ada inisiasi, ternyata gua kira ada inisiasi Thunderbolt yang dari Jay. Untuk kabur sepertinya menuju ke di mid lane. Pindah ke mid. Iya, karena di sini Jay memiliki Aegis of Immortal aja, enggak immortality. Oke, dan tapi ada Aegis di sini dari Chibi. Masih bisa dihitung sebagai ya lumayan lah ya. Oke, luar biasa sekali di sini strateginya ya. Mereka membiarkan apa namanya nge-creep di lane bawah dari Radiant, masuk terlebih dahulu sehingga distract per team versi Persian untuk memukul mundur creep terlebih dahulu dan mempush lane atas sementara waktu tim Ineski. Nah, masih ada belum ada pergerakan yang berarti dalam musuh forward dipasang. Sudah sepertinya Persiper Cerobi memilih untuk menunggu kedatangan dari Ineski. Ada Jay dengan Hex, Linton Spear, BKB, dan Orchid Malevolence. Dan Lone Druid kita lihat, Ghost Scepter. Dan ada MKB, Radiance, BKB. Lah kok BKB-nya dipasang di ya udahlah ya. BKB-nya dipasang di bear-nya ya. Iya, karena memang bear ini kan memang ada Jay di sana sebagai damage dealer. Inisiasi dari Jay. Maju ke depan dengan BKB dan Little Spear dalam bahaya sepertinya Jay di sini. Masih ada Aegis tapi dan maju ke depan bear dengan BKB-nya. Loh, bisa apa ya? Kayaknya stun dari Skullbaser. Abyssal, sorry. Abyssal dari Silence. Dari Silence ya. Dan konsumen Neoa baik sekali, konkursi juga berhasil dikeluarkan. Owa berhasil di kill tempatnya sini tadi. Dia berhasil di kill disana. Empat hero terpisah dari Jules. Berani maju di sana, smoke maju ke depan. Jules, sepertinya gue mendengar Vendetta dari Jules. Dan tower lane bawah dalam bahaya sepertinya. Masih ada Jay, masih di depan dari Silence. Luar biasa Silence berhasil di kill ternyata. Salah sekali perhitungan. Dire's top tower has fallen. Bahaya sekali ini mesti percer. Karena ada kompasnya dari IG di sana. Dire's middle tower has fallen. Dan bagus juga kekuatan mengejar. Tidak terkena Jules tadi. Tidak terkena dari Dire's middle tower is under attack. Mengejar Jay. Kompasnya berhasil keluar antara dari Spear. Masih ada Aegis dan tower barak atas berhasil dihancurkan oleh Jesse Fest. Luar biasa distracting. Dire's middle tower is under attack. Abaddon Master dan Jesse Monster digunakan oleh Jay. Maju ke depan mengincar Chibi. Raga dari Chibi sorry tadi. Dan Jay Dire's structures are fortified. Jangan bebek dari Slark. Hero kunci dari FD. Apakah yang menjadi turnover pada game kali ini? Oleh tapi sepertinya masih berusaha. Hanya tersisa satu lane barak. Zap. Regeneration. Regeneration telah diambil oleh Jay. 4.900 gold di tangannya sangat luar biasa dan flat mirror operation diselesaikan oleh Crystal Maiden sepertinya untuk bear ya. Karena enggak juga sih ada Jules juga sebagai hero melee. Dan di sini kita lihat ada Sivas Guard, BKB, dan Sight of Ice dimiliki oleh awal keluar. Kita lihat Slark, ada Abyssal dan Jay di sini melakukan mulai tinggi kalau ke arah Nuttall Creep. Dan kembali lagi Percy Persson betul pilih untuk menunggu kedatangan dari Mineski untuk mempush karena memang ya, dan CB ya membeli Refresher off. Oke, okay. Wow, seru nih kayaknya. Ini adalah pertaruhan terakhir buat FD. Ya mereka nggak boleh, ini kan game terakhir, namanya game terakhir mereka harus lakukan semuanya semaksimal mungkin. Di sini memang sudah terlihat Chibi nampaknya dengan usaha terakhir ya, dengan satu-satunya jalan terakhir Refresher Orb lah dibeli. Ya di sini yang berbahaya adalah si
Wolves. Lord Druid juga berbahaya sih kalau menurut gue ya, karena dia tidak ada Inclusive. Perbedaan itu kita dan Shiro Convulsion mengenai Jay. Dan ada Shiro Blast dari Silence. Cari di sana. Oh, mau sedang mengenai BKB telah dikeluarkan. Sayang sekali bu. Buang begitu saja cepat. Dan dia maju ke depan melakukan Inclusive terhadap Silence. Karena posisi shield dan ada pengkasih di sana mengenai Jay dan Lincoln Spiro berhasil melindunginya. Mengincar Tormit sepertinya Tim Ineski ingin menyelesaikan game ini. Bojang sudah lewat ternyata waktu menunjukkan di waktu Jakarta. Ada pun kapsul dari LK. Oke, di sana Hex. Chibi berhasil di relocate oleh Miracle. Abaddon dalam bahaya, dikeluarkan saja ultimate-nya, berhasil bertahan sementara waktu. Dan Jay masih bisa dikeluarkan. Impel juga ada BKB dari Silence. Berhasil kabur sana, Jay ternyata berhasil mengkill Abaddon. Abaddon buyback. Fire Sensor bisa terdetek. Wow, Silence karena dalam bahaya. Mulai berbahaya. Kemudian horror GG. Oke, berarti kita telah mendapatkan juaranya, Bung. Ineski 2014 telah memenangkan Red Coast Southeast Asia Invitational League untuk kali ini. Dan baru saja Wondrous menyelesaikan Death Flapper. Oke, GG. Ya, dan Mineski berhak membawa pulang uang tunai sebesar 800 ribu rupiah. Oh, bukan 800. Dan FD membawa uang sisanya yaitu 200 US dollar. Iya, 200 gold lagi. 200 dollar. Oke, kalau begitu ini adalah siaran terakhir untuk minggu ini ya. Kita siaran berikutnya yaitu hari Selasa, kita ada showcase match. Iya, ada show match. Dari IndoWeb TV, dipersembahkan oleh IndoWeb TV, itu ada AG dan Tem 361. Itu pukul 4 sore. Masih okay. Untuk informasi lebih lanjut kita nanti cek di Facebook di TVI. Dan untuk hari Sabtu tanggal 18 dan 19 hari Minggunya kita ada Gigabyte Esports Tournament yang dilaksanakan di Returnet Jakarta dan Jonet Surabaya. Jangan sampai gak datang, kalau seandainya gak datang juga jangan lupa untuk nonton di Twitch kita. Karena bakal seru, ada 100 tim di Jakarta dan 50 tim di Surabaya. Pasti bakal seru, yaudah kalau gitu say just in case. Dan ada Bung Yota dan ada Bung Ndru undur diri dulu. Sampai bertemu nanti di hari Selasa ya, showcase match dari IndoWeb TV. Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada apa, kalau ada kesalahan mohonlah maaf, karena kita manusia bukan malaikat ataupun illusion ataupun apapun ya. Kalau begitu sampai jumpa. Dadah. Ya, dadah. Dadah.